Baik, soalan yang pertama, ada orang putih tanya, kalau orang Islam dia ada wuduk dia nak semayang, kemudian kalau keluar angin ketuk, kenapa tak basuh kat ketuk, ambil wuduk pergi basuh muka, patut basuh tempat ketuk lah. Yang pertama kita kena faham, ibadat wuduk ini bukan ibadat menanggalkan najis. Ibadat wuduk ini ibadat mengangkat hadas. Hadas ini amrun i'tibariyun yakumu bil a'dha yamna'u sihhata nahwi solah. Hukum pada i'tibar saja yang kita tidak nampak. Kita kena faham pengertian ada satu hukum pada tubuh orang yang berhadas, iaitu bila dia laksanakan semayang jadi tidak sah. Jadi kita mandi hadas, kita angkat hukum hadas sah yang ada pada badan kita. Dan bila kita berwuduk, kita nak mengangkat hadas. Hadas kecil, hadas kecil maksudnya muka, tangan, kepala dan kaki. Biar hadas itu terangkat. Mana hukum larangan itu terangkat. Jadi kalau orang putih yang tanya, dia duduk faham, kentut itu maknanya membersihkan najis. Kalau membersihkan najis lain. Nah, itu masalah istinja. Istinja ini bila kita kencing keluar najis. Maka sebab tu kita basuh kencing. Tapi kalau kita kencing tidak keluar najis, maksudnya najis keluar tapi najis tidak lekat pada kemaluan, tidak wajib basuh. Nak faham situ dulu. Dia buang air besar, berok lah. Tapi tahik dia tu tidak lekat di dubur. Tahik dia tulang kerah macam mata cicing. Keteng tu baik. Walaupun ada macam mata cicing dan tidak ada lekat di dubur, tidak wajib basuh. Kerana perbuatan istinja basuh berok itu bukan basuh dubur, bukan basuh zakar, basuh air kencing. Kalau zakar tak wajib basuh. Kerana zakar kita ini adalah badan kita. Badan kita najis ke tak? Tak. Yang basuh tu najis yang ada pada dubur. Faham? Bukan basuh dubur. Biar najis itu hilang. Bila hilang dah najis, tinggal dubur yang bersih. Najis ke tak? Tak. Jadi cuma nak faham, wuduk itu adalah perbuatan amrun yang berkait dengan itibar. Mana nombor satu sekali kerana mengikut Nabi. Ada yang kita dapat tasawur, ada yang benda yang daripada ibadah itu kita tak dapat tasawur, tak dapat nak gambarkan. Kalau tidak dapat, tak dapat nak gambarkan, maka lilit tibak itu aula, mengikut semata-mata kerana mentaat pada perintah, itulah yang lebih utama. Jadi kalau dia kata kalau ketuk itu wangi, dah wajib basuh lah. Ini bukan masalah wangi, dia masalah najis. Kalau ketuk keluar tahi, wajib tak basuh? Wajib basuh. Dan wajib berwuduk. Jadi basuh itu menanggalkan najis. Wuduk itu bukan menanggalkan najis, mengangkat hukum larangan semayang yang ada pada tubuh seseorang. Boleh dah? Wallahu a'lam.